para KPM yang mendapatkan bansos sesuai daftar nama yang telah ditentukan dari Dinas Sosial. Setelah kita melakukan pengecekan melalui NIK, kita melakukan foto ke rumah KPM dengan alamat sesuai yang telah ditentukan, langsung terjun ke lapangan, foto rumah KPM yang sudah mendapat bantuan, setelah itu selesai. Untuk kesulitan saya untuk melakukan geotagging itu, pertama itu akses jalan itu banyak yang rusak saya lewati, dan kendala juga sinyal yang ada di desa seperti Desa Suwane, yaitu Banjar Kelemahan, di situ banyak sinyal yang kurang bagus. Dan kesulitan yang kedua saya alami itu ada nama yang sama. Di situ nama yang sama itu saya bisa mencocokkan dulu niknya dan kakaknya seperti itu. Dan saya bertanya dengan masyarakat yang ada di tempat saya geotagging seperti itu. Nama saya Ibu Nuwayantini. Dari desa Suwana, Banjar Kelemahan, Kecamatan Nusa Penida. Saya nyiapin KTP sama kakak. Saya merasa terbantu dengan bantuan BNT ini. Mudah-mudahan tahun depan pemerintah bisa melanjutkan bantuan ini. Nama saya Kadek Murti, Desa Kelemahan, Desa Suwana, Kecamatan Nusa Penida. Saya disuruh menyiapkan KK dan KTP. Saya merasa terbantu atas program pemerintah. Semoga program ini tetap berlanjut agar masyarakat tetap terbantu.